Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Niat hati tak ingin berpisah, namun kita pun tak mungkin bersatu. Ku mengharap engkau tak membenciku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemani sama orang yang paling kejam. Oh, Rega dianggap di sini. Iya, semakin sayang semakin kejam nih ya. Semoga kalian yang ngalamin ini ya, sebenarnya ya, aku semuanya. Cukup lagu aja. Cukuplah. Dan cukup Izzat yang nyanyi lagu ini. Izzat. Mana nih fans-fansnya Izzat? Izzat Nation. Izzat, sumpah miss you banget sih sama suara Izzat sih. Yes, betul sekali. Benar banget ya. Aku tuh aduh, semenjak Izzat keluar tuh agak sedih-sedih gimana gitu. Betul sekali. Makanya berharap ada wildcard gitu. Ternyata wildcard enggak ada. Dan road to grand final ada Izzat nyanyiin lagu Semakin Sayang Semakin Kejam. Jeng-jeng-jeng. Penasaran banget nih seperti apa Izzat nyanyiin lagu ini. Iya. Yuk langsung aja subrek channel ini dan kita tontonin Izzat Brunei Darussalam. Semakin sayang semakin kejam. Langsung ya. Siapa yang kangen sama Izzat? Ngacung coba. Ngacung. Aduh, tak sanggup ku menahan sakit. Aduh, lentur banget semuanya. Rasanya enak banget sih. Kalau kita dengar suara Izzat ini memang orang Indonesia ini mah gitu. Iya, kan? Kalau kita nggak tahu dia orang Brunei ya. Iya kan? Kita pasti mikirnya ini orang Indonesia. Betul. Aduh. Oh. Dinamikanya lembutnya dapat banget. Semakin sayang. Di situ dia ngayunnya enak banget ya. Aku padamu. Lembut ya banget. Dinamika sih aku salutnya, yes, dinamikanya bener-bener. Bagus banget. Bagus banget. Oh, langsung ya, langsung rap ya. Iya. Yeah. Oh, tetap dia Senin ya. Aku pikir nyanyinya original, ternyata ya, tetap di aransemen. Tajam-tajam, biasanya naik. Tajam-tajam. Enggak, tajam-tajam kan? Biasanya gitu ya biasanya. Oh, aduh. Wow. Aduh, gila. Aku sukanya Izzat tuh apa coba? Dia tuh bisa cengkok, yeah. Tapi dia bukan yang mau show off. Gue so, bisa begini yeah. Loh, gue bisa begitu loh. Enggak, dia dengan natural aja cengkok yang keluar gitu. Bukan yang digila-gilain gitu. Aku dengar suara Izzat agak bindeng gak sih? Agak bindeng gitu. Lagi-lagi dulu kali ya. Lagi musim soalnya. Coba dengerin deh.
Doa ada kan? Iya. Oh. Izzat, aduh Izzat gila. Mungkin karena enggak lagi apa ya? Tanding apa sih kalau bahasa mereka nih? Kontes. Ya. Iya kontes lah ya anggap. Jadi kayak dia lebih tenang, lebih santai gitu kayaknya. Kan keluarin semua ya, no pressure gitu ya kelihatannya. Iya, enak banget sumpah rasanya enak. Semuanya enak banget, cengkok-cengkoknya sampai dinamikanya enak banget. Ini kan bintang kan? Iya. Azee. Bintang kan suaranya? Iya, aku suka banget tuh cengkok-cengkoknya dia. Oh. Oke. Ini kata Izzat Nation memang nyanyinya segini karena langsung disambung sama Hari katanya habis itu. Jadi medley gitu kata mereka ada Izzat, ada Hari, ada Dr. Iqbal nyanyi lagunya tuh di medley. Mereka para top 6 ya. Iya, top 6 ya bukan toxic ya. Ingat ya, jangan kalian salah dengar nanti. Tapi bukan Kak gitu. Top 6 kalau enggak top 6 ya. Soalnya ini kadang-kadang nih. Iya. Habis ini kita bakal ngerasin Hari, tapi kita ini Izzat dulu. Betul. Aku dengar Izzat suaranya agak bindeng sedikit ya. Aku enggak tahu mungkin Izzat lagi sakit atau dengan lagi flu apa. Mungkin selesma. Selesma. Apa sih nama mereka? Iya. Nama Malaysia tuh. Tapi Brunei beda lagi. Oh, beda lagi. Oh iya lah. Kalau Brunei beda soalnya. Sok tahu gue. Makanya tapi tetap di sini enak banget. Cengkoknya enak banget, dinamikanya enak banget, rasanya enak banget walaupun cuma paling 2 menitan nyanyinya tapi kalau memang kualitasnya oke, tetap oke aja. Mau 2 menit, mau 1 menit, tetap aja oke kita dengarnya. Gitu. Dan aku sukanya tuh itu. Dengar suara Izzat ini, kalau kita nggak tahu, dia tuh orang Indonesia pasti. Yeah. Cengkoknya dia tuh lentur banget. Yeah. Pronunciation bahasanya bagus banget. Dan itulah yang membuat para Izzat Nation jatuh cinta ya kan sama Izzat ya kan. Di penampilan dia tuh waktu kontes tuh selalu ditunggu. Ya, jadi di sini mungkin karena bukan kontes ya, dia kayak kita ngeliatnya lebih santai gitu ya kan. Gak kayak ada gak ada beban, gak ada pressure sama sekali di sini dan dinamika dia aduh. Cengkok dia aduh. Enak banget. Ini kan tadi abis Izzat ada Hari nih yang nyanyi. Betul, ada Hari. Abis ini kita langsung ngerasin Hari, jadi buat kalian semuanya jangan sampai kelewat ya. Kita Hari nih abis ini Hari. Lanjut langsung Hari. Jadi subscribe ke channel ini, loncengnya nyalain sama share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.